Apakah rahsia untuk mengelak sakit jantung berulang selepas anda bawa stent? Dah buat belon, dah bawa stent, tapi sakit jantung masih lagi berulang. Dan bila kerap terjadi, kita lihat zaman sekarang. Kalau you all bawa balik, you all dengar ni, you all buat, insyaAllah dia takkan jadi. Poin dia macam itulah. Sebab memang ada pesakit saya ingat lagi Mr. Ganesh. Dia orang yang sangat, saya sangat admire dengan disiplin hidup dia. Dia dapatkan sakit jantung, saya dah lama dah, hampir 10 tahun. 10 tahun saya ingat saya bawa stand kepada 3. 3 stand saya letak pada dia. Tapi dia seorang yang sangat disiplin dalam hidup dia. Dia memang follow semua nasihat saya. Dia bukan takat follow, dia malah dari disseminate info, dia kongsi dengan orang lain. Sebab dia tak mahu sakit jantung ni, sakit pertama, bila dia pulang, kata dia risiko dia. You have to pay more, kata dia. Sebab dia kena makan ubat, dia kena buat angiogram balik, dia kena bawa stand balik. Kan rugi, kata dia. Jadi baik, dia dah tahu dia dah ada, so take care. Alhamdulillah dengan setakat ni, bila kita follow up dengan Mr. Ganesh ni, he is okay. Saya tak tahu lah ni, saya tak mahu dia ada setara di mana, saya tak pasti. Tapi really saya admire dengan orang-orang yang macam itu yang boleh follow dengan sihat kita. Ini poin yang sangat mudah, sangat simple, tapi satu, sangat suka nak buat. Suka nak buang. Sangat suka nak dibuang perangai ini. Bukan menguntungkan, dia malah merugikan orang. Tetapi saya pun tak faham kenapa orang tak boleh follow abang ni. Tapi sensitif saya kena dengar apa dia. Budaya merokok. Penghisap rokok adalah orang yang berisiko tinggi untuk dapat sakit jantung berulang selepas bawa stent. Ramai pesakit saya yang dihisap balik, insyaAllah dalam masa singkat dia akan jadi balik masalah sakit jantung dia berulang. Saya lihat banyak kali saya tengok. Terlalu banyak. Saya tengok sebanyak sakit macam itu peringkat awal. Bila dia kena, kadang-kadang dia soal penghisap rokok tegar sebelum ni, dia kena sakit jantung, dia stop. Majority stop lah, ada yang tak stop. Stop, peringkat awal dia okey, sebulan dua okey, maksud few month dia dah mula berjinak-jinak balik pada perangai lama dia. Lepas tu dia akan hisap balik. Dan saya pasti, saya akan tanya pelakit saya, kalau sakit jantung berulang, saya akan tanya hisap rokok balik ataupun tidak. Sebab memang confirm, saya boleh garanti penghisap rokok sakit jantung dia akan berulang. Minggu ni saya dah buat beberapa pesakit yang saya buat angiogram. Yang pesakit saya yang lama, saya dah buat stand. Lepas tu on regular follow up. Lepas tu kadang-kadang dia miss sebab PKP. Masa PKP hidup dia lebih stres, dia hisap rokok balik. Dan bila kita buat angiogram balik, majority ada masalah dan sakit jantung yang berulang. So, yelah, end of the day you decide lah kan. You punya, pada kadang-kadang kita tak sebagai seorang doktor tidak ada hak untuk menghalang you all nak hisap balik. Tapi macam saya katakan, satu tabiat yang merugikan diri kita lah. Sebab apa? Pada saya, benda tu macam itulah bentuknya. Pada saya, you kena follow benda ni. You kena follow nasihat kita. Sebabnya, bani hisap rokok balik, nikotin build up. And we all nikotin akan menyebabkan atherosclerosis dan akan sempit balik. Dan ini perkara yang mudah, tadi saya katakan mudah nak buat. Stop dan stop terus. Jangan ada orang kata tu saya nak kurangkan. Boleh, tapi saya rasa itu bukan strategi yang terbaik lah. Saya ingat tu saya katakan, saya ada doktor yang memang very strict. Dia memang anti smokers lah. Memang dia tak suka semua kalau pesakit dia tak rokok. Dan kadang-kadang kita rasa macam tak berbaloi ya. Dia dah bawa stand, you dah bawa spring. Lepas tu you masih lagi continue you punya. Jadi rugi, you kena balik sekali lagi. Jadi even kalau you buat bypass sekali pun, kalau you sakit balik, insyaAllah dia akan sampai balik. Sakit jantung saya yang tak buat apa, tak buat minum, tak buat spring, tak buat bypass, tak isap rokok, sure you get it. Itu point yang paling penting lah. Jadi penghisap rokok mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk menyebabkan stand anda tu bermasalah. Dan kalau stand tak bermasalah, mungkin tempat lain pula yang boleh datang masalah. Saya buat beberapa angiogram tu, memang itulah yang kita akan nampak. Dan kalau anda tak pernah kena pun sakit jantung, bila anda hisap rokok, insyaAllah sooner you will get it. Jadi saya bukan nak anti pada hisap rokok. Saya sayang kawan-kawan saya, tapi saya tak suka tabiat culture hisap rokok tu. Dan you kena ingat, bukan you saja, family juga kena sekali. The passive smoker, they will get it. Okay, smoking is important . Please jaga about smoking ni. Kalau you dah bawa stand, you buat bypass, it's not end of story. Bukan maksud lepas tu anda bebas buat apa saja lepas anda bawa stand. Anda boleh kena lagi sekali, kadang-kadang lebih teruk daripada yang sebelumnya. So please take care. Dan ke-6, anda kena kurangkan S juga, iaitu stress.
kurangkan tekanan. Ini satu benda yang sangat subjektif lah. Sebab setengah orang boleh handle ya, bapak benda tu kerja harian dia boleh handle. Masalah tugas tempat kerja dia okey. Dengan family dia boleh handle. Dia masa dia take it easy. Dia stress akan menyebabkan hormon yang aktif dalam badan macam adrenaline, adrenaline akan bertambah. Hormon kortisol akan bertambah. Punya hormon itu akan menyebabkan jantung kita bergerak laju. Akan menyebabkan atherosclerosis akan bertambah banyak, bertambah cepat. Jadi rugilah. Jadi you kena manage you mean stress. You kena manage our stress well. You nak hilangkan stress tak boleh. Selagi you berdepan dengan manusia, selagi kawan you dengan manusia, you relate dengan manusia, you tak akan stress. Pasti ada stress. Kalau you walaupun kadang-kadang kita buat baik macam mana pada orang sekalipun, dia tetap menangkan stress pada kita. Sebab manusia menyang perangai dia macam itu. Watak manusia, dia ada behavior yang berbeza, stress dia berbeza. Jadi lagi ramai kawan you, lagi banyak you punya fokus, dia berbeza. Terutama kalau you punya banyak kawan-kawan yang memang yang tak support apa yang you buat, yang tak faham dengan tindak kerja kita. Dia akan komen, dia akan kata, dia akan tuduh, dia akan buat status. Macam-macam orang sama-sama menyatakan perasaan dia. Dan ada pula yang memacu benda tu, komen. Kadang-kadang mudah terasa. Sensitif sangat dengan orang cakap. Sensitif sangat. Kadang-kadang kawan tu tak kata apa pun. Mungkin kita boleh kata masalah kita kan silap faham. Banyak isu saya rasa Pak ni masalah komunikasi lah. Husband and wife, kawan. Sebab cara berkomunikasi yang tak betul. Mungkin tone tak betul. Mungkin persepsi yang negatif. Yang padahal orang tu cakap betul. Tapi kita tak boleh nak terima. Dan kita jadi stres. Itu saya tengok lah. Kadang saya tengok managing stres ni benda besar lah. Saya tak zaman sekarang. Saya tengok ramai golongan muda zaman sekarang ni. Gen Y, Gen Z ni yang tak boleh handle stres. Yang tak pandai nak adjust dengan stres. Jadi itu masalah yang saya rasa memang sangat kritikal waktu ini ya. Itu sebab tu banyak sekarang mana-mana jabatan dia ada counselor tu untuk bantu anda selesaikan masalah stres yang ada. Tapi anyway, sebanyak-banyaknya stres itu ialah dengan berkomunikasi. Kalau ada orang masalah, jumpa dia, tanya dia apa sebenarnya yang saya tak faham, apa maksudnya you cakap contoh kan, apa sebenarnya yang you maksudkan. Asking and listening. Ask and listen. Itu perkara yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah konflik, masalah stres ni. Kalau tak mau stres, senang aja buat rumah dalam hutan. Jangan campur dengan orang. Semua you urus sendiri. Tanam sayur, you tanam padi, you tangkap ikan di sungai, you bela ayam. Dia dengan benda keliling kita yang bukan manusia ni, insyaAllah kurang stres. Tapi bila dengan manusia, you akan stres gila-gila.